al-anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Wa kana Ibrahim ibn Adam idza sahibahu insanun syuritu alaihi salasan an takuna al-khidmatu wal adhanu ala Ibrahim wa an la yakhtassu alaihi bi syai'in min ad-dunya. Wa qila kullu sahibin taqul lahukum fayaqulu aina falaysa bi sahibin. Walamma asbata Allahu ta'ala lis-siddiqi radhiyallahu anhu haqqa shuhbati ma'a an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayyana an-nabiy alaihi salatu wassalam dhalika biqawlihi la tahzan innallaha ma'ana fi qawlihi ta'ala thaniyasnain idh huma fil ghari aw idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa'lam anna ad-da'iya lis-suhbati bayna isnain wujudul jinsiyyati wa nisbati wala tashabu shahsun shahsan illa liwujudi nasabihi bainahuma qala syadzali rahimahullah la tashab man yu'saru nafsihi 'alaika fa innahu la'imun wala man yu'saruka 'ala nafsihi fa innahu la yatum washab man idza dzakara Allah fa Allahu yanubu anhu idza faqda wa ya'ni idza sahara dzikruhu nurul qalbi wa shuhuduhu miftahul uyubi wal yakun qasdullaha wa hubbul maut ma'a kulli qaumin la yatulu amalaka wa la tashab man huwa bi ghairi hadzal wasfi fa in sahibtahu fala ta'ulu alayhi warqadahu bi awwali qadamin wa amiluhu bil ma'rufi muddatas suhbati wallahu a'lam. Adalah Ibrahim bin Adham. Apabila dia berteman atau bersahabat atau berkaul dengan orang, dia mensyaratkan dengan 3 syarat. Syarat pertama, al-khidmatu, berkhidmah, melayani. Aku mau berteman denganmu asal aku boleh melayanimu. Ini berteman asal melayani. Melayani itu macam-macam ya. Bukan hanya melayani ngambilkan, bikinkan kopi, bikinkan teh, itu bukan. Ya, melayani termasuk membantu di antara sahabat, apabila ada yang perlu bantuan, membantu itu juga melayani. Meski enggak bikinkan kopi. Kalau bikinkan kopi kan sudah ada bahannya. Yang kedua, wal adzanu ala Ibrahim. Adzanu di sini bukan azan salat itu. Memberitahu. Adzan itu kan pemberitahuan juga, pemberitahuan waktu salat. Ini memberitahu kepada Ibrahim bin Adham, kalau Ibrahim bin Adham salah ya suruh negur, itu namanya memberitahu. Jadi kalau kamu bersahabat dengan aku silakan, tapi kalau aku salah ingetin dong. Jangan kau biarkan aku. Kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi seorang khalifah sudah baginda Rasul. Kan Rasul wafat. Kemudian saat Rasul wafat, tak mungkin kan hidup tanpa pemimpin. Maka dihadakanlah satu pertemuan untuk memilih, yang kemarin disampaikan di Balairung Saqifah Bani Sa'idah. Kalau dari depan masjid kita menghadap ke arah kiblat, itu sebelah kanan dari Masjid Nabawi. Jadi taman sekarang Saqifah Bani Sa'idah. Di situ Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika terpilih menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin, apa yang dikatakan oleh beliau? Pertama yang diucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi terpilih menjadi pemimpin, pertama yang diucapkan innalillah. Ada enggak pemimpin sekarang kayak gitu?
Alhamdulillah orang masih percaya sama saya, kasih amanah kok alhamdulillah. Berat itu. Idza aradnal amanata 'ala samawati wal jibal dan seterusnya. Sehingga ketika amanah itu mau dikasihkan kepada langit, gunung, bumi, enggak sanggup. Enggak sanggup. Tapi apa? Fahamalahal insan, manusia yang sanggup. Innal insana dzalum menjahula. Manusia zalim lagi jahil. Nah, ini diterima amanah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau kalian telah memilih aku, aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Aku bukan orang terbaik di antara kalian. Maka apabila aku benar, dukung aku dalam kebenaran. Namun apabila aku salah, jangan kau biarkan aku masuk ke dalam neraka. Maksudnya kalau salah, tolong ditegur, diingetin. Nah, ini yang sekarang ini yang nggak ada yang kayak gitu, jarang. Ini Ibrahim bin Adham maunya gitu, kalau berteman, kalau aku salah jangan kau biarkan, tegur aku, ingetin aku. Kebanyakan orang kalau diingetin kan, nah apa itu, marah. Salah diingatkan, marah. Kemudian yang ketiga, Allayakhtassa alaihi bisyai'in ad-dunya. Jangan mengistimewakan kepadaku tentang urusan dunia. Tuh. Biasanya apabila ini seorang tokoh, seorang figur, itu kalau dalam acara urusan apa-apa, urusan dunia kan diistimewakan. Gak usah jauh-jauh, contohnya ini kalau apa itu tuan rumah gak apa-apa, tapi yang bersangkutan hati-hati. Contoh gini, di dalam satu acara, biasanya kita satu acara kan undang ustadznya. Ustadz ini diistimewakan biasanya, itu urusan dunianya apa. Makannya beda dengan yang orang umum. Ibrahim bin Adham gak mau kayak gitu, gitu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Dalam hal ini, ada yang berkesan betul. Ya. Bangunin, bangunin. Masa baru duduk, benar. Suruh buka, suruh angkat kepala. Baru duduk kok, udah. Ada yang berkesan. Waktu itu kami acara di daerahnya, lupa saya. Daerah, pokoknya di daerah Seruyan di Kalimantan Tengah. Berangkat kita dari Kuala Pembuang. Naik apa itu? Naik lotok ya. Sudah naik ke darat, dijemput pakai pickup itu bareng yang lainnya. Lantas mengaji di sebuah masjid. Asyik juga. Karena apa? Masjid itu dinding-dindingnya terbuka. Jadi enak. Daerah Tran kalau tidak salah itu. Habis itu selesai diajak makan ke rumah seseorang. Subhanallah. Bareng. Menunya sama. Apa? Haruan. Ikan haruan. Tapi bukan mulut haruan. Tahu mulut haruan? Pernah lihat haruan senyum? Pernah? Yang selalu senyum tuh lele. Haruan, haruan gak pernah senyum. Kayak pepuyuk. Cantiknya kayak apa? Kalau pepuyuk begincuk ya sudah. Bahaya itu. Gak ada kan pepuyuk senyum? Gak ada. Terkesan? Terkesannya apa? Tidak ada yang diistimewakan, semua sama. Itu yang paling suka ini, bareng-bareng dengan mereka. Biasanya kan khusus kan macam-macam, kuenya banyak, makanannya banyak. Ternyata apa? Ditunggu sisanya, tunggu sisanya. Ngerti kalau ustadz tuh makannya sedikit, tapi ditunggu sisanya, ambil berkahnya. Tuh, mengistimewakan. Jadi kalau diistimewakan orang jangan senang. Orang mengistimewakan karena apa? Memang tugas dia untuk memuliakan tamu. Apalagi dia seorang ulama, itu tugas dia. Tapi kita jangan bangga. Cuma digituin aja jangan bangga. Biasa-biasa aja, ya.
Wakilah. Dan dikatakan kullu sahibin takulu lahukum fa yakulu aina fa laysa bi sahib. Waduh, lebih berat lagi ini. Bagi setiap sahabat atau setiap teman yang dikatakan kepadanya, "Bum, berdiri, ayo." Maksudnya, "Ayo ikut saya berdiri." Kemudian dia nanya, "Kemana?" Maka itu bukan sahabat. Sahabat tuh apabila diajak, "Ayo ikut," enggak usah nanya, berdiri, berangkat gitu aja. "Ayo ikut, kemana?" Itu bukan sahabat sudah. Tidak dianggap sebagai sahabat. Gimana? Apalagi yang ngajak gurunya, "Ayo ikut." "Kemana guru?" Nah, gak perlu dah, gak perlu nanya. "Ayo bismillah," gitu aja udah. "Ayo bismillah," berangkat. Itu kalau mau bersahabat yang baik. Tapi orang-orang baik loh ya ini ya. Jadi kalau diajak sudah tahu temannya gak baik, jangan. Temannya ngajak, sudah tahu temannya ini gak baik, mau aja, "Gum, ayo." Ternyata apa? Diajak mabuk-mabukan, diajak ke diskotik, ya jangan. Udah tahu. Ya, orang-orang yang baik. Ingat ya, apabila baru-baru ngomong gitu ya, "Ayo ikut, kemana?" Bukan sahabat. Nah, manakala Allah Subhanahu wa taala menetapkan Sayyidina Abu Bakar menjadi As-Siddiq, itu kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar satu membenarkan waktu Isra Mi'raj, dan Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah menolak apa yang diajarkan oleh baginda Rasul kepadanya. Dan Sayyidina Abu Bakar dijelaskan di dalam Al-Qur'an apa? "Tsaniyasnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua, diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut Rasulullah hijrah, Sayyidina Abu Bakar kan dibilangin Rasulullah, "La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana." Enggak usah, jangan bersedih, Allah beserta kita. Awal mulanya adalah dari perjalanan baginda Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu hijrah. Ayo kita butiri satu persatu dulu. Satu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak maunya sendiri. Kalau bukan perintah Allah, beliau tidak akan hijrah. Walaupun Rasulullah diintimidasi, dimusuhi oleh orang-orang kafir, beliau tidak akan pindah kecuali atas perintah Allah. Jadi pindahnya Rasulullah ke Madinah karena perintahnya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Makkah ini adalah daerah atau kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena perintah Allah, aku tidak akan pindah dari Makkah ini." Tuh. Kedua, di malam hari. Karena Rasul pernah bersabda, perjalanan itu bagus laksanakan di malam. Dan Rasulullah sering berjalan di waktu malam. Waktu Isra Mi'raj juga malam hari. Gak ada Isra siang hari. Kecuali orang yang namanya Isra. Nah, itu siang-siang. Kemudian, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan bukan menuju ke arah utara. Makkah itu ada berada di sebelah utaranya kota Madinah. Jadi kalau Madinah itu sebelah selatan, sebelah utaranya adalah kota Makkah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan langsung menuju ke kota Makkah ke arah utara, tapi mutar dulu ke arah selatan. Yang sembunyi di Jabal apa? Jabal Tsur. Nah, di situ itu sebelah selatan dari kota Mekah. Kenapa? Dalam strategi perang, itu kalau Rasulullah mau ke arah Madinah, itu tidak akan langsung. Maka orang akan langsung ngejar dan menunggu di sini. Tapi Rasul ke arah selatan dulu. Berarti apa? Seandainya orang mencari ke arah utara, enggak bakalan ketemu. Karena Rasul dikejar-kejar. Maka arah selatan dulu, ini strategi perang. Rasulullah adalah panglima yang luar biasa. Di sini 3 hari. Ini banyak pelajaran kita ambil. Kemudian selama 3 hari di situ, siapa yang ngantri makanan? Asma bin Abu Bakar.
Asma saudara anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan dalam riwayat Asma ini yang nganter makanan dalam kondisi hamil, nganterin makanan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pelajaran berikutnya apa? Gua sur itu bukan gua yang dalam kayak umumnya kita lihat di sini, tidak. Hanya apa itu? Ditutupi oleh bongkahan batu dan ke bawah sini. Kalau kita di pintu gua itu melihat ke bawah, orang dalam gua itu kelihatan. Kelihatan. Namun kenapa tidak ketemu waktu itu? Allah Subhanahu wa taala telah melindungi. Melindungi apa? Melindungi ketika Rasul dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam goa, itu tiba-tiba burung merpati bikin sarang dan bertelur di situ, sarang laba-laba itu penuh di depan pintu goa. Logikanya apabila ada orang masuk ke dalam goa ini, berarti apa? Sarang laba-laba itu akan hancur. Karena apa? Karena ditabrak orang yang masuk. Dan tidak mungkin ada burung-burung merpati pada bertelur di situ. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Bagaimana tidak? Rasulullah sudah dipilih oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar meninggalkan seluruh harta yang dimiliki, seluruh keluarganya. Tinggalkan. Itu belum lagi pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Saat Rasulullah berjalan, Sayyidina Abu Bakar kadang di depannya, kadang di belakangnya, kadang di kiri, kadang di kanannya, terus sampai Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau jalan begitu?" "Ya Rasul, saya berjalan di sekelilingmu, kadang di depan, kadang di belakang, kiri dan kanan, sambil mengawasi musuh. Seandainya ada musuh yang datang dari belakang, biar saya yang menghadapi dulu. Kalau musuh dari kanan dan kiri, saya yang menghadapi. Begitu juga kalau dari belakang, karena cuma dua orang." Belum lagi ketika sebelum masuk gua, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, jangan masuk ke gua dulu ya Rasul. Jangan. Kenapa? Di ini gua ya Rasul, di dalam gua itu ada lubang-lubang, di antara lubang-lubang itu, lubang-lubang dalam batu itu, mungkin ada ular, ada kala ya Rasulullah. Biar saya masuk dulu." Masuk, ditutupi oleh kain-kain yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kain-kainnya sobek-sobek untuk menutupi lubang supaya tidak menggigit Rasul kalau ada kala dan ular. Masih ada lubang satu, ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar. Kainnya sudah habis, kaki untuk nutup. Kemudian Rasulullah masuk. Silakan masuk ya Rasul, sudah. Rasulullah masuk, berbaring di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam keremangan dalam gua itu, subhanallah, siapa yang tidak gembira? Kalau ada guru kita tiba-tiba berbaring dalam pangkuan kita, masya Allah, alangkah senangnya itu ya. Ini Rasulullah dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kala itu dalam keremangan ini, tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kejatuhan air tek ke dalam ke atas wajah beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, menangiskah engkau?" "Iya ya Rasulullah." Nah, disinilah dikatakan, "La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan bersedih. Kenapa? Allah beserta kita. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Apa engkau sedih karena meninggalkan harta bendamu? Tidak. Apakah kau bersedih karena meninggalkan keluargamu? Tidak ya Rasulullah. Apa kau bersedih karena meninggalkan kota Mekah yang kau cintai? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kaki saya yang buat nutup lubang ini digigit ular ya Rasulullah. Sakit." Digigit ular. Kemudian baginda Rasul ngambil ludah beliau, diludahi sembuh dan ular itu keluar. Kata Rasul, "Wahai ular, kenapa engkau menggigit sahabatku yang aku cintai?" Apa kata ular? "Ya Rasulullah," ularnya ngomong, "saya sudah lama mendengar
akan hadirnya seorang nabi terakhir, yaitu engkau. Dan kini engkau masuk ke gua ini, ke tempat aku bersembunyi. Aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah, aku ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Tapi ternyata apa, ketika aku melihat engkau, ini lubang tempat aku keluar malah ditutupi oleh Abu Bakar. Ini makanya aku gigit supaya apa, dibuka, dan aku ingin bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Setelah aku melihat wajahmu, aku siap untuk mati ya Rasulullah. Ini ular keriduannya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini banyak, makanya Sayyidina Abu Bakar gelar As-Siddiq itu memang benar. Seluruh hartanya, Sayyidina Abu Bakar asalnya orang kaya, akan tetapi habis seluruh hartanya buat Sayyidina, buat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita ini bisa menirulah ya dengan Sayyidina Abu Bakar, tidak sepenuhnya tapi banyak bisa meniru. Kepeduliannya tinggi, tidak bakhil. Ya. Kita ini belum bisa kayak Rasulullah. Belum bisa. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila waktu malam, beliau tidak akan bisa tidur selagi di rumahnya masih ada uang. Bagi dulu habis baru bisa tidur. Dan kita enggak bisa tidur kalau enggak punya uang. Makanya belajar berbagi. Orang yang kaya banyak uangnya, dia bisa berbagi, itu biasa. Tapi kita bukan orang berpunya, sederhana, punyanya enggak seberapa, masih bisa berbagi, jadi orang yang luar biasa. Yakinlah ya, yakinlah dengan kita ini jadi pemurah, lebih-lebih ini bulan Ramadan ya, menjadi pemurah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Enggak usah khawatir, nanti kalau aku kasihkan saat aku perlu, gimana? Bukan, kalau kita sudah kasihkan buat orang-orang yang kita kehendaki, yang kita tahu, orang-orang yang kita cintai ya, dan sebagainya, sudah kita bagikan, nanti saat kita perlu Allah akan ngirimkan, Allah akan merimkan rezeki buat kita. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir ya. Mana kosong malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak berkurang harta dengan ditambah, tapi dikasihkan atau disedekahkan, tapi bertambah, 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 dan bertambah. Kalau ingin kaya itu. Makanya Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil gharat walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan orang kaya itu orang banyak harta, tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Biar enggak punya, dia masih tetap berbaik hati dan untuk berbuat baik terus. Situ sebenarnya orang kaya. Nah, itu berteman. Nah, Sayyidina Abu Bakar gitu juga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar menjadi sahabat terbaik atau makhluk terbaik setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna da'i lis-suhbati bainas snain wujudul sinsiyati wan niswati. Fala tashab syahsun syahsan illa liwujudi illa liwujudi nasabihi bainahuma. Jadi yang mendorong, wa'lam anna da'i, da'i ini mendorong ya, mendorong untuk bersahabat di antara dua orang itu adalah adanya jenis dan nasab atau nisbahnya. Satu laki-laki berteman dengan laki-laki, berteman loh ini ya, bersahabat. Kemudian apa itu, santri kumpulnya dengan santri. Ya. Kalau santri ustad itu kan satu, santri dengan santri, ustad dengan ustad, kemudian pedagang dengan pedagang. Ya kayak gitu memang. Itu jenis tuh. Jenis laki-laki, perempuan, perempuan berteman dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ini berteman. Kemudian kalau tidak begitu, itu nasab juga dari keluarga. Namun tidak jarang justru dengan keluarga itu lebih jauh dibanding dengan sahabat. Dengan sahabat dekat, tapi dengan keluarga kok malah jauh. Itu gimana? Ya karena tidak sejalan. Tidak sejalan. Nanti di belakang penjelasannya ya. Terus tidak ada
atau jarang ya terjadi seseorang bersahabat dengan orang lain dengan tiadanya dua hal tersebut. Termasuk pada binatang, pada apapun. Makanya kucing temannya kucing. Ada kucing berteman dengan tikus? Ada. Di zaman kita susah dicari. Di zaman siapa? Khalifah? Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah, saat itu serigala ngobrol sama domba. Ya. Kucing sama tikus rukun. Kenapa? Karena adil. Adil. Begitu juga orang tua. Kalau orang tua itu adil terhadap anak-anaknya, maka anak-anaknya juga akan rukun. Keluarganya akan rukun, akan damai. Karena apa? Adil. Adil itu apa sih? Wat musai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Adil itu bukan harus sama loh ya. Adil karena pengen adil, kasih uang pada anaknya. Anak SD yang baru kelas 2 SD kasih 1 juta, SMP 1 juta, SMA yang kuliah 1 juta. Enggak adil itu malahan. Ya anak kelas 2 SD 1 juta untuk apa? Ya. 10 ribu ada kegedean, dia udah bingung dah. Bingung. Kalau mahasiswa 1 juta dikit. Itu. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menempatkan sesuatu pada posisinya. Contoh apa? Meletakkan kepala meletakkan kupiah di atas kepala. Celana ya di situ tempatnya. Kalau celana ditaruh di kepala enggak adil namanya. Celana pakai kupiah. Ya adil. Tak adil itu ya. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz sampai yang tadinya bertengkar jadi rukun. Tidak ada perkelahian saat itu. Makanya apabila sudah banyak perkelahian, demo di sana sini dan sebagainya, itu pertanda ada ketidakadilan. Adil apa yang didemo? Adil ya, nggak ada yang didemo. Dah, itu aja terjemahkan sendiri. Ya, terjemahkan sendiri. Berkata Syekh Abil Hasan As-Sadzali, tarikatnya Syadzaliyah beliau ini. La tashab man yu'saru nafsahu 'alaika wa fa innahu la'im wa man yu'saru wa yu'saruka 'ala nafsi fa innahu la yadum. Washab man idza dzakara dzakarallah. Wah, enak ini. Kata beliau, jangan berteman dengan orang yang memilih dirinya daripada kamu. Maksudnya apa? Mengutamakan dirinya daripada dirimu. Jangan juga berteman dengan orang yang mengutamakan dirimu. Kalau orang yang mengutamakan dirinya sendiri itu laim, orang yang tercela. Tapi kalau mengutamakan dirimu itu tidak akan kekal. Misalnya si A dengan si B. Si B berteman tapi mengutamakan dirinya, pokoknya dirinya dulu baru dia. Berarti apa? Teman ini dia merduakan. Ini orang tercela. Tapi ada si B diutamakan terus oleh si A. Pokoknya harus didulukanlah si A ini, teman dulu, itu tidak akan kekal. Satu saat bosan juga. Ya. Makanya jadi orang sederhana aja. Kalau mau berbuat juga bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Kalau karena Allah enak. Gak pingin disebut orang baik ya. Jadi orang baik tapi tidak usah pingin disebut sebagai orang baik. Apa arti sebuah sebutan? Yang penting apa? Kita baik. Kita baik dan saat kematian kita, orang menyaksikan kita orang baik, selesai sudah. Ya. Kok nunggu mati? Iya,
Kenapa? Karena pada saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, itu ada jenazah yang lewat. Rasul bertanya, "Wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian itu tentang jenazah yang dibawa itu, mayit yang dibawa ke kubur itu?" "Oh ya Rasulullah, dia orang baik ya Rasulullah. Kalau dia, mantap ya Rasul. Pokoknya kebaikannya banyak. Gila surga itu ya Rasulullah." Apa kata Rasul? "Wajabat." Tak lama lewat lagi jenazah dibawa. Setelah itu ditanya, "Lo yang mayit yang ini bagaimana?" Kata Rasul, kata sahabat, "Ya Rasulullah, kalau yang ini, aduh sebel ya Rasulullah. Ini terkenal yang sudah di kampung terkenal lagi kejahatannya macam-macam. Raka kayaknya ini ya Rasul." "Wajabat," kata Rasulullah. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena apa? Orang yang hidup ini menjadi saksi bagi orang yang mati. Kalau kalian menyaksikan yang pertama tadi, dia adalah orang baik, maka wajib kebaikan buat dunia dan surga wajib buat dirinya. Dan yang kedua, karena kalian menyaksikan bahwa dia adalah orang tidak baik dan orang ahli neraka, maka dia wajiblah menjadi orang tidak baik, kesaksianmu." Itulah biasanya apabila sholat jenazah selesai, apa imamnya? "Isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair." Kan gitu kan? Di belakang bunyi cair. Loh, dulu bingung saya. Terus saya bingung dulu. Ketika datang ke sini, ke Banjar ini, sholat jenazah, diundang sholat jenazah. Kan jenazah itu kok dikasih amplop? Wah, 5 ribuan dulu dikasih satu orang 5 ribuan. Ini apa? Kita sebelumnya nggak pernah. Jadi heran. Sholat jenazah kok dikasih duit loh? Sholat nggak rukuk nggak sujud loh. Rukuk sujud lama kan capek buat beli obat sakit pinggang kan? Nah ini enggak kok. Bingung. Terus kita sudah mulai ada santri jalan diundang, ya kayak gitu lagi. Akhirnya apa? Kalau dikasih, kita kumpulin. Kasih masukkan ke pondok. Masukkan untuk bangunan, untuk apa dan sebagainya. Sekarang udah tahu. Di Miswal Munir gak lagi kayak gitu. Orang kalau mau ngasih, ngasih buat pondok. Gak ngasih kepada yang bersangkutan. Kenapa? Kalau mereka ngasih, kita taruh di pondok. Harapannya apa? Biar jadi amal jariahnya dia. Loh kita sudah dapat kok. 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud, Allahu Akbar, Allah, berapa kali takbir kan? Itu sudah dapat 1 gunung Uhud pahala. Bayangkan, gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, tingginya, lebarnya 3 kilo. Kalau tingginya belum pernah ngukur saya. Kurang lebih itu. Bayangkan, 7-8 kilo panjangnya. Itu pahala orang yang sholat jenazah. Kok ditukar dengan 5 ribu, ya rugi dong, rugi ya. Makanya kalau sholat jenazah jangan cair di belakangnya. Itu karena apa? Karena di belakangnya makmumnya banyak, dikasih amplop isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair, di belakang cair. Padahal artinya itu apa? Saksikan bahwa ini mayit adalah ahli kebaikan, di belakang bunyi khair, baik, karena dapat amplop bunyinya bukan khair, cair. Habis sholat jenazah pada pesta pentol. Itu dulu ceritanya. Ya. Makanya kalau kalian mungkin di kampung-kampung masih kayak gitu, di pondok kok enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak akan kekal. Ya. Mengutamakanmu, itu tidak akan kekal. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang apabila engkau sebut namanya atau engkau mengingatnya, ingat Allah pula. Ini teman yang suka mengingatkanku kepada Allah. Bukankah teman yang paling baik apabila kita melihatnya, kita ingat Allah. Yang bahaya apa? Apabila kita lihat dia, kita ingat isi kantongnya. Wah, bahaya itu dah. Itu. Mata duitan. Mata duitan. Maka dari itu di pondok ini saya tidak mau ngurus urusan keuangan. Kenapa? Saya takut. Takut apa? Mata saya yang hitam putih ini jadi hijau semua nanti. Kenapa sih? Ya sekarang. Kenapa sih
Orang bilang kalau lihat duit itu matanya hijau, kenapa sih? Kenapa? Padahal rupiah itu enggak hijau, ada yang merah, ada yang biru, ya toh. Kenapa? Itu dinisbahkan pada dolar. Duit dolar itu warnanya hijau. Matanya hijau. Iya, pernah lihat dolar? Pernah, Bin? Dolar hijau toh? Dan enggak bisa dilipat-lipat, enggak boleh dilipat kayak duit kita ini enggak. Makanya itu dolar. Oh. Pernah lihat duit dolar? Dolar Amerika pernah? Ya, kasihan deh lo. Jangankan punya, lihat aja belum pernah ya. Saya pernah pegang satu kali. Satu kali. Di saat itu saat musim haji. Saya punya anak angkat kan di Mekah itu. Di saat itu dia nelpon, "Bah, apa di mana?" "Aku di Haram, di Masjidil Haram maksudnya." "Bah, nanti mampir ya, Pak saya." "Di mana?" "Saya di hotel, Bah. Di ini depan Masjidil Haram, di Zamzam." "Zamzam. Saya tunggu di sini, Bah. Nanti habis dari Masjidil Haram saya tunggu di sini." "Oh iya deh." "Mampir ke sana." "Eh, Bah, makan dulu, Bah. Saya ajak makan." Selesai makan, dia keluarkan itu. "Bah, saya enggak bisa ngasih apa-apa, enggak bisa beliin apa-apa. Ini aja pertama." Saya lihat. "Enggak pernah." Dia bilang, "Saya enggak pernah ini megang kayak gini ini." "Ya, sekali-kali kasih $100. $100 Amerika. Gini aja, Pak. Langsung ke penukaran uang aja, Pak. Tukarkan ke real aja." "Oh iya, saya langsung tukarkan ke real. Nanti kalau bisa Abang belanja-belanja sendiri, mau belikan Umi ya, belikan sendiri, Pak. Saya enggak tahu." "Ya udah." Ya saat itu aja, sekali itu tok. Yang sering pegang apa? 2000. Sekarang yang ramai yang 2000 itu. 2000 itu kalau kita kasihkan kan enggak gandoli, enggak ada setannya itu. Sekali itu toh, ya. Gak kepingin lagi, gak kepingin. Yakni idza syahida dzikruhu, apabila melihat, ya, dzikir atau mengingat, maka nurul qalbi, cahaya hatinya itu juga menyaksikan, menyaksikan akan Allah Ta'ala. Dan persaksian di dalam hati kepada Allah itu adalah miftahul uyub, itu yang membuka kunci-kunci dari keaiban kita. Tapi di sini wal yakun qasdukallah, hendaknya tujuanmu berteman dengan orang mengingat Allah tadi tujuannya adalah Allah. Kemudian apa? Hubbul maut, cinta dengan kematian, senang dengan mati. Senang dengan mati. Apabila mengingatkan orang tentang kematian, yang diingetin senang, ya kita senang. Ada pengalaman, ada dua cerita. Satu, ketika saya bareng dengan Dan Lanut, Komandan Lanut Samsudin Nur, dulu tahun berapa itu, yang komandan tahun itu. Ada anak buahnya beliau itu meninggal. Anak buahnya sipil di Auri itu. Lalu takziah. Nah, takziah di kubur itu kan bareng-bareng. Dia hadir ke kubur si komandan nih. Nah, saya pun nanya, "Dan, gimana, Dan? Komandan kapan ini?" Dia ngomong, "Alhamdulillah, Pak Kiai," katanya. Waktu itu Pak Kiai saya. Apa katanya? "Saya ini sudah siap. Sejak saya lahir, apalagi masuk tentara, sudah siap mati. Jadi saya mati kapanpun siap. Satu saja yang saya minta. Apa? Husnul khatimah," katanya. Terus dia ngomong, "Terima kasih Pak Kiai. Sungguh, selama ini
Seumur hidup saya mulai kecil sampai besar, yang mau ngingetin saya tentang mati baru Pak Kiai ini. Apalagi setelah saya jadi komandan, tidak mungkin anak buahnya yang berani ngomong gitu ya. Tidak mungkin. Saya bilang, dan sudah macam-macam.